Tan Sri. Tan Sri ini. Sila, wassalam. Terima kasih Tan Sri. Tan Sri yang budiman. Saya terus mahu Timbalan Menteri menerangkan, sementara kita mengiktiraf pertumbuhan adalah penting, ya. Sementara kita mengiktiraf pertumbuhan adalah penting, bukan saja untuk ya merancakkan kegiatan-kegiatan ekonomi, tapi pada waktu yang sama kita juga ya perlu memerhatikan tentang investment dan quality investment. Apa yang jarang kita dengar adalah hubungan ketika kesemua program-program ETP dan EPP sini Tan Sri yang dipetua akhirnya apakah ia akan dapat melonjakkan dan membawa kepada peningkatan income per capita. Dua perkara yang berbeza yang telah pernah kita saksikan Tan Sri yang dipetua dalam gelombang pertama besar-besaran hampir satu dekad, ya, mantan Perdana Menteri memacu pertumbuhan tetapi tidak menyaksikan ya peningkatan per kapita rakyat. Di sini kita akan mengulangi kerja yang sama. Andainya kalau hanya pertumbuhan yang dipacu, ya, kita boleh bercakap tentang the deluge of EPP's project dengan izin, tetapi andainya ya ia tidak membawa kepada pendapatan per kapita negara yang mesti bersangkutan dengan value added knowledge based industries, bukan balik kepada isu hanya apa yang dikatakan sebagai the ball and nuts of construction industries. Jadi Tan Sri yang dipetua, saya bertanya sekali lagi, dapatkah kementerian, dengarlah Arau kalau tidak boleh jawab, dapatkah menteri dan kementerian memastikan tatkala pacuan ETP dan EPP ini dibuat, ia berakhir dengan peningkatan pendapatan rakyat dan tidak hanya kembali kepada pengkayaan kronis semata-mata. Terima kasih. Tan Sri Dipertua, wala apa hal pun, kalau yang berhormat Kuala Selangor itu bangun dan tanya soalan, saya dengar Tan Sri, kerana beliau seorang intelektual dan saya sangat terima dia punya konsep. Tapi yang ayat terakhir tu merosakkan segala. Sayang, Yang Muhammad, janganlah terbawa-bawa dengan cara macam tu. That is not our culture. Please. Tan Sri, saya balik kepada persoalan Yang Muhammad. Tan Sri, prove me wrong all these donkey years. Ni pandai cedek tadi. Yang Muhammad, 50 juta feedlot. You're not that quality. You're not that quality. You're higher than that. Baik, Tan Sri. Tan Sri, yang pertama, quality investments. Saya setuju bahawa sebarang pelaburan dan pembangunan ekonomi mesti mempunyai kesan terhadap income per capita. Dan itu denyutan dasar ekonomi baru, dasar pembangunan negara, dasar wawasan negara dan model ekonomi baru. Empat jenis pembangunan ekonomi yang telah dirangkakan untuk Malaysia sejak tahun 60-an. Maka jurang itulah yang perlu kita, itu sebab high income. 15 tadi yang saya katakan, 15,000 US. Maka kita tak boleh mewujudkan dengan cara tiba-tiba gitu, kerana environment 10 tahun yang lalu berubah. Environment sekarang berbeda. Gelora yang berlaku di barat dan yang berlaku di ke Thailand baru-baru ini banjir, dan Jepun tsunami telah memberi kesan yang mendalam. Maka kita terpaksa hidup dalam ekosistem sebegitu. Itu perlu diakui. Yang memang perlu akui. Dan kita pastikan bahawa projek-projek yang dilancarkan baru-baru ini bukan saja melihat sektor-sektor yang penting seperti yang dikatakan tadi, niche markets. Kalau tidak, kita tak boleh compete, kita tak boleh bersaing di persada dunia. We are no more a middle class nation dengan izin. Kita dah peringkat atas dah, we are going towards high income. Maka terpaksa kita cari jalan dalam 12 sektor itu. Tinggalkan 11 Greater Kuala Lumpur tu. Yang 11 itu electrical electronics, manufacturing, small and medium enterprises, communication, kita perlukan niche. Maka kita ke sana itu dengan cara ini. Kalau kita masuk pasaran begini, kita kena upgrade kita modal insan. Modal insan untuk prepare, untuk menyediakan diri mereka untuk menyahut cabaran-cabaran ini. Kalau tidak, competitiveness kita hilang. Orang cari tempat lain, Indonesia, Thailand, Cambodia. Maka saya nak tanya satu saja sebelum saya undur diri, Tan Sri. Sejauh manakah rakan-rakan saya telah memberi sumbangan kepada FDI?
Sejauh manakah mereka telah berkecimpung dalam agenda ini? Tetapi janganlah. It's go beyond. Saya akan jawab. Ya, Bapak kelas Selangor. Saya akan jawab tatkala kita menjadi menteri nanti. Mertabatkan diri. Mertabatkan diri. The human capital is the greatest bottleneck. Jangan terlibat dalam isu picisan. Pasti 2 human capital. Kita akan jawab ketika jadi menteri nanti.